Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sudah mulai sepi pengunjung pada Rabu, 26 April 2023. Namun, pihak pengelola TMI enggan berikan data jumlah pengunjung ke awak media yang datang tanpa alasan pasti. Tim WartakotaLive.com berusaha mencari data total pengunjung yang berlibur di TMI sejak lebaran kedua, dari pintu utama TMI. Tim WartakotaLive.com bertanya ke petugas jaga pintu gerbang. Tapi di sana tidak ada data jumlah pengunjung dan diarahkan untuk ke pintu 3 TMI bertemu dengan penanggung jawab bernama Ali. Setelah ditemui, Ali enggan berikan data jumlah pengunjung yang datang untuk berlibur pada Selasa, 25 April 2023, kemarin. Alasannya harus ada izin penyebaran dara dari pengelola TMI agar tidak disalahkan di kemudian hari. Tak menyerah sampai di situ, tim WartakotaLive.com akhirnya ke pos pengamanan aparat kepolisian di dalam TMI. Di sana tercatat, jumlah pengunjung yang hadir pada Selasa pagi sampai malam hari sebanyak 22.538 jiwa. Sedangkan, untuk pengunjung hari ini sampai pukul 10 WIB, total pengunjungnya baru 1.961 jiwa. Diduga, pengelola TMI tidak memberikan data karena takut menjadi sorotan lantaran beberapa waktu lalu terjadi kemacetan panjang saat pengunjung datang untuk libur Lebaran. Saat dikonfirmasi Humas TMI, Mayang belum menjawab sambungan telepon dari tim. Jangan lupa subscribe ya!